Pemirsa, BNN Provinsi DKI merazia tempat hiburan malam di kawasan Daan Mogot, Jakarta Barat malam tadi. Hasilnya ditemukan 9 pekerja dan pengunjung diskotik yang positif menggunakan narkoba. Kegiatan diskotik di kawasan Daan Mogot, Jakarta Barat ini langsung berhenti saat didatangi petugas Badan Narkotika Nasional Jumat malam tadi. Petugas langsung menggeledah pengunjung diskotik, wanita pemandu lagu karaoke, hingga para pegawai tempat hiburan malam yang berada di setiap lantai. Seluruhnya kemudian diwajibkan menjalani tes urin. Hasilnya, 9 orang terindikasi positif mengkonsumsi narkoba, 3 orang diantaranya adalah wanita. Mereka yang terindikasi konsumsi narkoba dibawa ke kantor BNNP DKI untuk pemeriksaan lanjutan.